Hampir 75% rakyat Malaysia masih belum mempunyai hibah. Hibah bukan soal mati, tapi soal meneruskan kehidupan. Hibahlah untuk insan yang tersayang. Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita dalam channel Nizam ZZK. Seperti biasa, saya akan sharekan satu lagi pengalaman seram yang dialami oleh Abidin. Okey, tapi sebelum tu, kepada yang belum subscribe, sila tekan butang subscribe di bawah. Okey, percuma, gratis, tak perlu bayar, tak rugi apa-apa. Okey, kepada yang subscribe tu, saya ucapkan ribuan terima kasih. Anda yang terbaik. Okeylah, untuk kisah ini saya kongsikan pengalaman Abidin. Yang mana Abidin telah mengalami satu kisah misteri yang juga seram. Nak tahu kisah seterusnya? Tunggu. Baiklah, kisah seram kali ini dikongsikan oleh Abidin. Kejadian ini berlaku pada tahun 1999 di negeri Perak. Kisah ini melibatkan sahabat baiknya juga, iaitu Asmadi. Abidin dan Asmadi ni kawan baik. Kawan baik sekampung. Mereka dah kenal daripada kecil lagi. Kisah seram ini mengisahkan apabila Abidin dan juga Asmadi telah mendapat peluang pekerjaan baru di sebuah bandar E, iaitu kira-kira 50 km dari tempat tinggal mereka. Abidin dan Asmadi ni dapat kerja sebagai operator pengeluaran di kilang Jepun. Kiranya mereka ni bernasib baik sebab pada masa tu memang susah sikit dapat kerja. Kiranya masih ramai lagi anak muda kampung yang masih menganggur. Disebabkan oleh jarak tempat kerja itu kira-kira 50 km daripada kampung mereka, maka mereka berpakat untuk mencari bilik sewa di bandar. Untuk sewa sebuah rumah memang agak tak berbaloi sebab mahal. Lagipun gaji yang ditawarkan pun taklah mahal mana. Setelah mereka meronda dari satu taman ke satu taman, akhirnya mereka dapat menyewa satu bilik di kawasan perumahan teres tingkat yang jaraknya kira-kira 3 km daripada kilang tempat mereka bekerja. Pemilik rumah tersebut namanya Carol. Menurut Carol, rumah itu milik kakaknya dan kakaknya berada di KL. Jadi tugasan Carol ialah menjaga rumah tersebut. Menurut Carol, sebelum tu memang ada penyewa di bilik tersebut, tapi telah berpindah sebab dapat kerja di Penang. Carol ni masih bujang, tidak banyak bercakap dan lebih suka berkurung dalam bilik. Jadi mereka ni sangat jarang dapat berborak dengan Carol ni. Carol ni bekerja sebagai pengawal keselamatan. Bekerja dua shift, shift pagi dan juga shift malam. Jadi amat jarang mereka berjumpa di rumah, melainkan hari cuti Carol. Hari cuti Carol pula setiap hari Rabu. Walaupun cuti, tapi Carol memang jarang keluar bilik. Kalau keluar pun hanya untuk menonton TV sekejap dan kemudian masuk semula ke biliknya. Pada satu minggu tu, Carol masuk shift malam, manakala Bidin nak semari ni shift pagi. Maka memang lagi payahlah untuk mereka berjumpa. Kalau tak silap, pada masa tu hari Khamis. Abidin dan Asmadi rasa pelik sebab mereka langsung tak nampak kelibat Carol. Tapi yang pasti, mereka tahu Carol berada dalam biliknya. Sebab tabir Carol ni satu, dia akan selalu terbatuk kecil. macam itulah, dia mudah terbatuk-batuk. Jadi Abidin dan Asmadi tahu Carol berada dalam bilik. Walaupun mereka tahu Carol berada dalam bilik, tapi yang peliknya, mereka tak nampak pun motor Carol. Mereka ingin bertanya kepada Carol, tapi nampaknya tak ada jawapan. Setiap kali mereka ketuk pintu, Carol langsung senyap, langsung tak beri jawapan. Yang mereka tahu, memang Carol berada dalam bilik, sering terbatuk-batuk. Itu yang merisaukan mereka. Mereka sering terdengar Carol terbatuk-batuk dalam bilik, tapi langsung tak keluar. Hinggalah pada keesokan malamnya, Abidin bermimpi sangat aneh. Abidin mimpi Carol datang kepadanya dengan muka berlumuran darah sambil menangis. Abidin terjaga kira-kira jam 1 pagi. Badan Abidin berpeluh dan rasa meremang bulu roma, rasa tak sedap hati. Abidin kejutkan Asmadi dan ceritakan hal mimpinya itu.
Selepas tu Abidin tak boleh nak tidur lagi sebab dia rasa itu bukan sekadar mimpi. Seolah-olah kejadian itu benar-benar terjadi. Keesokan malamnya, Abidin bermimpi perkara yang sama. Mimpi kali ini lebih menyeramkan. Kelihatan muka Khairul penuh dengan darah. Seolah-olah Khairul berada di satu tempat yang asing, gelap dan sunyi. Khairul meraung-raung meminta bantuan daripada Abidin. "Din, tolong aku, Din. Din, tolong aku, Din. Lepaskan aku, Din. Selamatkan aku, Din. Tolong, Din." Suara Khairul merayu-rayu kepada Abidin. Dalam mimpi tersebut, seolah-olah Khairul berada di satu tempat yang dingin dan tersisih. Terdapat semak samun dan pokok-pokok yang banyak di sekelilingnya. Dalam mimpi tersebut, Khairul telah menarik tangan Abidin. Abidin meronta-ronta supaya dilepaskan, tetapi Khairul tetap memegang erat tangannya. Dan tak semena-mena, Abidin pun terjaga dari tidur. Badan Abidin basah dengan peluh. Abidin yakin ini bukanlah sekadar mimpi, seolah-olah ianya benar-benar berlaku. Dan Abidin pun bangun dan terus ke bilik Khairul. Abidin ketuk pintu Khairul berkali-kali, tapi tak ada jawapan. Senyap. Jadi Abidin beranggapan Khairul kerja shift pada malam tu. Disebabkan tak ada jawapan daripada Khairul, Abidin masuk semula ke biliknya. Tapi hatinya masih tak sedap. Seolah-olah ada perkara buruk berlaku pada Khairul. Keesokannya, kira-kira pukul 10 pagi, ada orang datang memberi salam. Dan orang tersebut mengenalkan dia sebagai Cik Ayu, dari bahagian sumber manusia, kilang tempat Khairul bekerja. Cik Ayu mencari Khairul. Menurut Ayu, Khairul dah 4 hari tidak datang kerja. Abidin dan Asmadi rasa pelik. Kemana perginya Khairul? Lagipun, Khairul langsung tak tinggalkan pesan. Dan mungkin juga mereka beranggapan Khairul pulang ke kampung. Kira-kira pukul 2 petang, ada 2 orang anggota polis telah datang ke rumah mereka. Dan anggota polis tersebut mengatakan mereka telah menjumpai mayat yang dipercaya oleh Khairul. Mayat tersebut dijumpai di sebuah gaung yang tidak jauh daripada tempat kerja mereka. Menurut pihak polis, kemungkinan besar Khairul telah dilanggar lari. Dan dipercayai Khairul telah meninggal kira-kira 3 hari yang lalu. Pihak polis mengarahkan Abidin dan Asmadi pergi ke hospital untuk buat pengeceman mayat. Setibanya di hospital, mereka dapati kakak Khairul telah berada di sana. Dan ini telah disahkan bahawa itu adalah mayat Khairul. Setelah urusan selesai, Abidin dan Asmadi pulang ke rumah. Di situ mereka mula terfikir, siapakah yang berada dalam bilik Khairul sepanjang 2 hari tersebut? Sedangkan difahamkan Khairul pun telah meninggal dunia kira-kira 3 hari sebelum tu. Dan mimpi yang dialami oleh Abidin sebenarnya benar-benar berlaku. Seolah-olah Khairul merayu supaya mencari mayatnya. Mereka sangat sedih dengan apa yang telah berlaku kepada Khairul. Mereka sangat tak sangka perkara ini boleh terjadi kepada kawan baik mereka. Khairul seorang pemuda yang baik. Dan apa yang paling ralat di hati Abidin ialah, kenapa dia tidak cuba mencari Khairul walaupun dia telah dapat mimpi tersebut? Walau macam mana pun, ini semua ketentuan Allah. Ajal dan maut, jadi siapa yang tahu. Dan Abidin pun tak tersangka perkara tersebut boleh berlaku dan seolah-olah mimpinya adalah benar. Baiklah, sampai di sini sahaja perkongsian kisah seram oleh Abidin. Seperti biasa, sekiranya anda memiliki kisah seram yang ingin dikongsi bersama, jangan lupa untuk tinggalkan di alamat email berikut. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye.